Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Kembali kita bertemu di Jakarta Diabetes Meeting. Kita akan mulai hari ini setelah mendengarkan sesi tadi kuliah etik, kita akan berdiskusi mengenai kasus terkait dengan beberapa hal yang cukup penting, isu-isu baru di bidang diabetes, dalam hal ini terkait dengan variabilitas glukosa. Nah, nanti kita akan berdiskusi secara interaktif, tapi sebelum kita mulai diskusi, saya akan sedikit sharing mengenai apa itu variabilitas glukosa darah. Ya, ini sebenarnya sedikit pengantar untuk memberikan semacam dasar ya, sebelum kita berdiskusi mengenai kasus yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Aswin mengenai variabilitas glukosa darah. Nanti saya akan bersama akan menemani Dr. Budiman untuk berdiskusi dengan senior dan rekan sejawat sekalian. Kalau kita lihat mengenai strategi pengelolaan glikemik, itu sebenarnya selama ini kita tahu ada trias, yaitu pertama HbA1c yang sering kita pakai, kemudian ada gula darah puasa, dan juga gula darah postprandial. Beberapa studi yang baru-baru, sekarang ada isu juga mengenai variabilitas HbA1c terkait terjadinya komplikasi. Jadi ternyata tidak cukup menurunkan kadar HbA1c, kadar HbA1c harus pertahankan tetap stabil. Di sini kita lihat pada pasien-pasien yang kadar HbA1c-nya tinggi dan variabilitasnya tinggi, dalam arti tinggi dan naik turunnya sangat tinggi, itu resiko komplikasinya jauh lebih besar dibandingkan kelompok yang lain. Jadi tidak cukup menurunkan kadar HbA1c, tapi perlu juga menurunkan variabilitas kadar HbA1c. Nah, ini terlihat juga dari suatu cohort study yang dipublikasi di Lancet. Ini kita lihat di sini. Semakin ke arah kanan, variabilitasnya makin tinggi. Dan di sini kita lihat risiko mortalitasnya juga semakin tinggi. Jadi penting sekali untuk mempertahankan tidak hanya tercapainya kadar HbA1c, tapi juga variabilitas HbA1c yang kecil. Ini beberapa studi menunjukkan semakin besar variabilitas gula darah HbA1c-nya, maka risiko berbagai risiko komplikasi naik cukup tinggi. Jadi mungkin ke depannya variabilitas HbA1c ini akan bisa menjadi salah satu parameter untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan terjadinya komplikasi. Yang sering kita temui sehari-hari sebenarnya mungkin bukan variabilitas HbA1c, mungkin lebih ke ranah riset sekarang ya, tapi kita bisa lihat juga pasien naik turun kalau jarang kontrol dan sebagainya, terutama terkait pandemi. Ini contoh potret real case pasien yang sama, HbA1c-nya di kisaran 7, tapi di sini kita lihat yang satu relatif bagus, dia relatif tidak terlalu naik turun, cuma sedikit ada peak di sini dan low, tapi yang satu lagi HbA1c-nya sama, tapi dia naik turun. Ada yang di atas batasnya, ada yang turun di bawahnya. Pertanyaan, apakah pasien-pasien ini akan memberikan keluaran yang sama dari sisi hal-hal outcome, misalkan kardiovaskuler dan lain sebagainya. Itu studi-studi banyak menunjukkan ternyata yang bervariasi seperti ini keluarannya lebih buruk. Ini dipantau dengan alat CGMS, ini datanya lebih rapi ya dibandingkan yang sebelumnya. Ini kita lihat dua-duanya HbA1c-nya mungkin sama, tapi yang satu dia selalu berada dalam range, yang satu dia ada fluktuasi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat HbA1c bisa sama, tapi kadar gula darahnya bisa aja yang satu swing naik turunnya besar, yang satu nggak terlalu banyak, yang satu lagi relatif stabil. Jadi selalu dalam range. Ini kita lihat dalam range-nya ini 40% dalam range, 70% dalam range, dan ini 100% dalam range. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor terkait dengan pola makan kita dan juga terapi yang diberikan. Jadi dikenal istilahnya variabilitas gula darah. Fluktuasi gula darah sepanjang hari ini sebenarnya relatif normal ya, selama tidak terlalu tinggi variabilitasnya. Orang makan tentu saja gula darahnya akan naik tergantung dengan jenis dan jumlah makan yang dikonsumsi oleh pasien. Orang mencoba mengkuantifikasi dengan namanya mean amplitude of glycemic excursions atau MAGE ini, mencoba melakukan kuantifikasi. Dan sini kita lihat memang semakin tinggi variabilitas gula darahnya, maka risiko untuk oksidatif stresnya semakin tinggi dan risiko komplikasinya semakin tinggi. Jadi orang bergerak sekarang tetrat konsepnya. Tidak hanya HbA1c, FPC, dan postprandial, tapi juga
variabilitas glukosa darah. Ada juga sekarang istilah namanya time in range yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu parameter baru untuk mengevaluasi kadar gula darah. Jadi seberapa lama sehari itu gula darahnya berada dalam range normal. Tapi alat yang digunakan biasanya masih berupa CGMS yang mungkin tidak accessible untuk sebagian besar pasien kita. Jadi kita sekarang tahu ada A1C, FPG, postprandial, kita tahu juga ada A1C variabilitas yang mempengaruhi, ada glycemic variability, dan juga time in range. Parameter-parameter baru yang mungkin menentukan keluaran komplikasi di kemudian hari. Di klinik gimana? Kita nggak punya itu namanya CGMS untuk semua pasien. Jadi intinya sebenarnya cuma dua. Pertama, menghindari hipoglikemia. Caranya gimana? Deteksi pada populasi yang risiko tinggi. Usia lanjut, pasien dengan CKD misalkan. Dan pilih agen yang risiko hiponya rendah. Yang kedua adalah menghindari hiperglikemia atau postprandial hiperglikemia terutama. Caranya gimana? Dengan pertama, tentu saja edukasi diet pasien. Jenis, jumlah, jadwal itu penting. Kemudian address postprandial ekskursi. Salah satu yang studinya banyak terkait dengan glycemic variabilitasnya memperbaiki variabel glycemic adalah penggunaan incretin mimetik seperti GLP-1 analog dan DPP-4 inhibitor. Ini dilaporkan dapat menurunkan glycemic variabilitas di pasien dengan DM tipe 2. Ini contoh saja, ada satu studi di Jepang membandingkan yang tidak diberikan terapi, terjadi fluktuasi, diberikan metformin dosis kecil, dosis 1000, dan diberikan DPP-4 laminifildagliptin. Ini kita lihat variabilitas gula darahnya, ekskursi gula darahnya tidak setinggi pada yang tidak diberikan terapi. Ini kita lihat yang biru yang paling baik. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke diskusi kasus. Sekian pengantar dari saya. Soalnya saya undang Dr. Aswin Pramono. Silakan Dr. Aswin. Yes, selamat pagi. Terima kasih Dr. Diki untuk kesempatannya. Selamat pagi para guru besar, para guru senior dan sejawat semuanya. Saya minta izin untuk menyampaikan dua buah kasus untuk case study yang menjadi pemicu diskusi kita pada pagi hari ini. Saya juga mengundang Dr. Diki dan Dr. Budiman untuk menjadi panelis pada pagi hari ini. Saya izin share screen. Studi kasus terapi diabetes mellitus, terapi oral, ini berbasis incretin pada pasien DM tipe 2. Ini untuk sedikit untuk mengetahui profil karakteristik dari peserta, ditampilkan yang pertama pertanyaan apa profesi para peserta saat ini. Kita mau tahu berapa persen, dokter umum, dokter spesialis, dokter subspesialis, atau mahasiswa kedokteran. Dan pertanyaan kedua, berapa usia saat ini? Apakah di bawah 30 tahun, 30-44, 45-55, atau lebih dari 55 tahun? Ini pertanyaannya pertama dan kedua. Ya. Ini ada banyak teman-teman dokter umum dan dokter spesialis, dan ada juga mahasiswa kedokteran dalam sesi ini. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, usia. Usianya banyak di 30-an, 30-an atau di bawah 30 banyak. Ya, 30-an. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Seberapa banyak pasien diabetes pada praktik dokter sehari-hari? Kurang lebih aja, di bawah 25%, 25-50%, atau lebih dari 50%? Banyak 25-50%. Ya, cukup banyak ya, 25-50%. Banyak. Ya.
Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Saya akan men-sharingkan satu kasus. Kasus pertama dulu. Kasus pertama, laki-laki 73 tahun, mengalami diabetes sejak 9 tahun yang lalu, sudah menggunakan metformin 3x500 mg dan glipidon 3x30 mg, berat badan stabil. Satu tahun terakhir tidak kontrol karena pandemi tapi membeli obat sendiri. Keluhannya ada poliuria nokturnal dan kesemutan di ujung jari kaki dan tangan, hipertensi. 10 tahun lalu menggunakan amlodipin, riwayat penyakit lain disangkal dan tidak ada riwayat hipoglikemia dan krisis hiperglikemia. Aktivitas sehari-hari mandiri, jadi fungsionalnya bagus ini meskipun 73 tahun. Tidak ada sesak dan nyeri dada. Pada saat itu pasien menanyakan apakah boleh berpuasa Ramadan atau tidak. IMT-nya 24,5, tekanan darah 139/62, dan gula darah puasanya 207, dan gula darah 2 jam PP-nya 286, HbA1c 9%. Kreatininnya 0,8, LDL 125. Ini GFR-nya masih 88,6, masih bagus. Masalah pada pasien ini adalah pasien usia lanjut, tapi status fungsionalnya mandiri, bagus. Pada overweight, kendali glikemiknya belum tercapai. HbA1c 9, pasien ingin berpuasa Ramadan. Bagaimana kita mendekati tata laksana pasien ini? Dan ini pertanyaan lagi untuk polling. Berapa sih sebenarnya target HbA1c yang mau kita putuskan pada pasien ini? Ini ada pollingnya. Apakah A di bawah 6,5%, B di bawah 7%, C 7-7,5%, D 7,5-8%, atau boleh 8-8,5%. Ini jawabannya ada yang di bawah 7%, itu 30% ya, 7%. Ada yang mengatakan 7-7,5%. Ya. Ini nanti akan dibahas ya oleh Dr. Diki atau Dr. Budiman nanti. Pertanyaan berikutnya, apa pilihan pengobatan pertama yang diberikan pada pasien ini? Yang pertama-tama nih, kalau pasiennya baru berobat, yang akan diberikan pada pasien ini. Apakah metformin? Apakah sulfonylurea? Apakah DPP-4 inhibitor? SGLT2 inhibitor? Atau insulin basal? Ya, paling banyak menjawab metformin, tapi juga ada yang menjawab insulin basal pada pasien ini. Pertanyaan ke-6. Apa pilihan pengobatan sebagai kombinasi bila metformin belum mencapai kontrol glikemik pada pasien ini? Ini sering. Sudah mendapatkan metformin, misalnya pasiennya, tapi belum mencapai target glikemiknya. Apa yang dipilih nih? Apakah pioglitazone, sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, atau insulin basal yang mendampingi metformin? Ini pada usia 73 tahun, tentu kita juga ingin mencapai tadi itu ya, Dr. Diki bilang time in range atau variabilitas glukosa darahnya. Dan juga tentu mau mencapai kontrol glikemik. Iya, jawabannya adalah yang banyak dipilih itu sulfonylurea. Ini pilihannya ada DPP-4 inhibitor juga nih, tengah-tengah sini. Nggak keluar tuh, Dr. Arsin, di pilihan apa? Nggak keluar. Iya, ini nggak keluar nih, ada pilihan DPP-4 inhibitor juga nih di sini nih. Ya. Oke, jadi pilihannya banyak yang menyebutkan sulfonylurea. Dan yang terakhir ini pertanyaan untuk kasus ini, apa yang kita perlu lakukan dan sarankan kepada pasien jika pasien ingin melakukan
puasa Ramadan. Apakah mengganti obat selama berpuasa? Apakah dosis obatnya sama dengan sebelum puasa? Apakah dosis obatnya kita tambahkan? Dosis obatnya kita kurangin? Atau tidak menggunakan obat diabetes selama berpuasa? Nah, ini banyak yang menjawab dosis obatnya dikurangi, dok. Ya. Jadi yang menjadi titik-titik pembahasannya nih, dok, adalah mengenai pilihan obat yang diberikan pertama kali dan obat kombinasinya yang diberikan untuk mendampingi terapi pilihan pertama. Terus pengobatan ini targetnya berapa sih HbA1c-nya yang kita mau capai? Itu. Ya, terima kasih untuk yang berpartisipasi polling ya. Dosis obatnya dikurangin katanya. Dan bagaimana jika pasien ini ingin melakukan menjalankan ibadah puasa? Ini adalah salah satu aja ya IDF Global Guideline untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Ada yang kita tentu menetapkan target individualisasi untuk HbA1c dan kita menetapkan pilihan pertama terapi kita, apakah dengan metformin atau dengan misalnya sulfonylurea atau dengan DPP-4 inhibitor atau yang lain, ya, valbuse, glinit, insulin, apakah yang lain. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus ya pada individual gitu ya. Dan terapi lini kedua, jadi yang mengkombinasikan atau mendampingi terapi lini pertamanya, misalnya mendampingi metformin misalnya, apakah sulfonylurea atau DPP-4 inhibitor atau yang lain. Dan terapi yang lini ketiga ya, triple oral terapi itu apa? Apakah dengan DPP-4 inhibitor atau dengan sulfonylurea atau dengan insulin, basal atau premix atau GLP-1 reseptor agonis. Ini yang baru juga. Dan bagaimana kita mengganti dari terapi yang kita sudah berikan ke terapi lainnya. Ini mungkin ada pendapat dari Dokter Diki atau Dokter Budiman, dok. Dokter Diki ada pendapat nggak, dok? Untuk Terima kasih Dokter Aslin. Dokter Aslin boleh ditampilkan kasusnya sekali lagi nggak, Dokter Aslin, supaya audiens tahu. Tadi saya rasa menarik sekali ya polling-polling yang dikerjakan ya. Jadi mungkin pertama yang harus kita cari mungkin beberapa clinical key points yang ada di pasien ini. Yang jelas ini pasien diabetes sudah cukup lama ya, 9 tahun, usianya 73 tahun, itu satu dulu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan compliance-nya kita juga masih harus dalamin lagi ya, karena setahun terakhir pasien nggak kontrol gitu. Yeah. Walaupun saya masih cukup bagus nih, masih melanjutkan minum obat sendiri ya dengan metformin dan glikuidan 3x30. Nah, cuma memang ini yang key points-nya juga ada poliuria nokturnal, yang ini mungkin cuma seberapa seringnya yang kita juga tidak tahu ya. Makanya mungkin ini jadi salah satu alasan, mungkin terasin tadi ada beberapa yang menganjurkan ditambahkan basal insulin ya, atau dimulai dengan basal insulin ya. Basal insulin karena HbA1c-nya juga tinggi. Kemudian ada komorbidnya, ada hipertensi, kemudian ada dalam terapi ya hipertensinya ya. Lain-lain tidak ada, kemudian pasien ingin puasa. Nah, ini kita lihat hasilnya, indeks massa tubuhnya masuknya masih overweight, jadi nggak terlalu ini ya, bukan obes. Cuma memang A1C-nya masih 9 ya. Kalau dilihat di panduan itu memang boleh itu diberikan insulin ya, apalagi dengan tadi poliuria yang kan sangat mengganggu gitu. Apalagi pasien sudah on metformin dan juga on glucagon. Kemudian ada dyslipidemia juga ya, LDL-nya masih cukup tinggi. Masih tinggi. Ya, mungkin beberapa yang perlu diperhatikan karena ini usia 73 tahun, mungkin targetnya dulu mungkin Dr. Aswin ya, targetnya. Mau apa? Apa mau agresif di bawah 6,5, di bawah 7 atau cukup 7,5 misalkan. Ya. Tergantung apa aktivitas harian pasien, apakah pasien ada frailty atau tidak, aktivitas pasien harian seperti apa gitu. Nah, mungkin kita bisa pilihkan terapi yang mungkin satu mungkin yang risiko hiponya relatif rendah. Tadi sebagian besar menjawab metformin ya, diberikan di awal ya Dr. Aswin ya.
Iya dong. Dan mungkin sepertinya kalau dengan A1C 9 ini tergantung juga ya apakah ini sudah on metformin rutin atau memang dia naif gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan dari awal misalkan apakah kombinasi dua macam obat atau mau satu obat dulu baru nanti di advancekan dengan ditambahkan obat kedua. Tapi mungkin bisa dipilih yang risiko hipoglikeminya rendah. Misalkan di PPIV atau alpha glucosidase inhibitor atau GLP-1 reseptor analog gitu ya. Atau kalaupun mau mulai sulfonylurea mungkin ya dimulai dengan dosis yang relatif kecil dulu gitu. Yang memang risiko hiponya kecil jadi kita titrasi pelan-pelan. Tapi jangan lupa yang lain juga harus diterapi. Kolesterolnya harus LDL-nya diturunkan, kemudian hipertensinya juga harus dikendalikan. Mungkin ya, sementara itu dulu diterasin dari saya, mungkin ya, Dr. Budiman ada tambahan. Ya dok, ini Dr. Budiman, ini pasiennya masih bisa diberikan apa saja nih, karena kreatininnya masih bagus. Tapi usianya 73 tahun dok, tapi pasiennya status fungsionalnya bagus. Gitu. Jadi bisa luas nih peluang untuk memberikan obat apa saja nih. Dr. Budiman ada komentar dok untuk kasus baik, ini? Baik, terima kasih Dr. Asin. Jadi terkait tadi sebenarnya pasien ini kan sudah diberikan metformin ya 3 kali 500 mg dan glikuidon ya 3 kali 30 mg. Namun gula darah puasanya masih 207, pos-pos prandialnya masih 286 dengan HbA1c 9. Tadi terkait juga dengan yang disampaikan oleh Dokter Diki bahwa kita menghindari glucose variability yang terlalu tinggi begitu. Tadi kan kalau pakai glikuidon berarti kan dia dikasih yang ada yang short acting. Jadi dia bisa kemungkinan memberikan variabilitas glukosa yang tinggi yang tadi dikatakan efeknya tidak bagus ya. Jadi pada pasien ini memang bisa metformin itu kita kombinasikan dengan sulfonylurea yang jenis lain ataupun dengan DPP-4 inhibitor ya. Jadi kita pilihkan kalau yang sulfonylurea itu yang dosisnya dengan rendah tapi efek hipoglikemiknya itu cukup tidak tinggi gitu, misalnya dengan glikasid. Demikian ya, Dokter Aswin. Ya, dok. Kalau Dokter Budiman, metforminnya apa perlu kita tambahkan juga nggak, dok? Jadi begini, kalau orang yang sudah tua itu sebaiknya kita memang kalau ada nih diberikan yang extended release untuk lebih membuat orang itu patuh makan obatnya. Karena kalau misalnya 3 kali kan juga takutnya lupa ya udah sepuh gitu. Jadi kalau bisa kita nggak usah tambah dosisnya dulu, tapi kita add obat lain dulu. Tadi yang baik untuk menghindari glukos variability-nya gitu. Ya, boleh nambahkan Dr. Aswin? Ya, yang silakan. Ya, ya pasien-pasien yang geriatri itu seringkali juga naik turunnya cepat sekali ya Dr. Budiman ya. Iya. Tingginya itu tinggi dan sering prone-nya prone hipoglikemi. Jadi penting untuk memilih obat yang risiko hiponya rendah gitu. Itu satu. Kedua, juga asupan makan gitu. Pasien geriatri seringkali kan kalau lagi nggak nafsu makan atau lagi misalkan ada masalah psikologis sebentar gitu ya atau lagi infeksi itu kan seringkali asupan makannya berkurang nih. Jadi hati-hati juga terkait adjustment atau pemberian obat-obatan. Karena seringkali karena tidak diedukasi dengan baik misalkan diberikan SU, SU-nya tetap diminum gitu akhirnya pasien jatuh ke dalam hipoglikemia. Tapi kalau kita bisa pilih yang relatif glucose dependent misalkan di PPIV, GLP gitu ya, itu mungkin lebih lebih aman buat pasien. Walaupun kalau GLP biasanya efek gastrointestinalnya juga cukup mengganggu ya Dr. Budiman ya kalau usia-usia lanjut ya rata-rata ya. Iya. Yeah. Sama ini Dr. Aswin, ini kan indeks massa tubuhnya masih bagus ya 24,5. Iya. Tapi harus dilihat juga postur pasiennya. Seringkali kan pasien-pasien usia lanjut ini memang berat badannya masih oke ya, MT-nya masuk ya. Tapi lean body mass-nya juga turun gitu. Jadi fat mass-nya juga naik. Dan itu perlu ada pertimbangan juga untuk
untuk pengelolaan secara umumnya gitu. Mungkin MD-nya masih oke, tapi FEDMES-nya udah mulai mulai banyak, jadi harus dipilih terapi yang tidak semakin meningkatkan masa lemak tubuh. Iya dok. Terima kasih dok. Dokter Asin? Iya dok, silakan dok. Jadi tentang ini ya, tadi pemakaian metformin juga perlu diperhatikan itu efek sampingnya ya. Takutnya itu ada efek samping ke gasternya gitu. Jadi itu perlu edukasi yang baik tentang kapan makannya. Dan kalau memang tidak tidak cocok, maksudnya ada efek ke gasternya, ya mungkin tadi bisa diganti yang extended release. Iya dok. Terima kasih banyak dokter Budiman, dokter Diki. Nah tadi ada pertanyaan ini ya dok, tadi dok. Target HbA1c ini dok, dokter Budiman, kira-kira untuk usia ini dengan status fungsional yang masih baik itu, dokter biasanya berapa dok? Untuk... Ya saya kira untuk yang 7-7,5 masih cukup baik. Masih cukup baik. Iya dok. Dokter Diki juga dok, ya. Ya, kurang lebih sama, Dr. Aswin, kita bisa juga secara stepwise ya, kita turunkan dulu sampai 7,5. Oke, nggak ada hipoglikemi, terapinya kita juga terapi yang aman, bisa kita turunkan dekat-dekat ke 7 lagi gitu. Jadi prinsipnya nggak jangan terlalu agresif, terlalu cepat gitu, pelan-pelan aja dan lebih loose ya targetnya ya. 7-7,5, Dr. Aswin. Tidak terlalu ketat ya, dok ya. Nah, ini pilihan pengobatan pertama tadi, metformin. Dan ini kan pasien sudah dalam metformin dan glikuidon dok ya, kita bisa mempertimbangkan dari apakah pemberian DPP-4 inhibitor gitu, atau sulfonylureanya yang mungkin kerjanya tidak yang lebih panjang gitu dok ya, yang efektif ya, yang terapinya simpel mungkin dokter Aswin ya, udah usia segini ya, jangan maksudnya 3 kali sehari, dokter Budiman udah sampaikan mendingan lebih dipilih misalkan yang extended release, jadi cukup 1 atau 2 kali sehari gitu supaya lebih ya, bagus komplainnya. Iya dok, terima kasih dok. Karena ada juga obat yang digabung gitu ya, kombinasi itu ada. Ya itu menarik juga tuh. Kalau dokter Budiman gimana dok? Kalau dari awal kasih digabung langsung atau yang terpisah? Karena saya kadang-kadang lebih suka yang terpisah dulu, nanti dilihat efek sampingnya masing-masing. Kalau aman baru saya gabung jadi satu. Tapi dokter Budiman mungkin ada pendapat dok. Silakan dok. Ya, saya kira pilihannya itu tergantung kita kerja di mana ya. Kalau kita di jalur BPJS, tentunya kita pilihannya yang separate dulu. Tapi kalau misalnya kita di swasta, mungkin kita bisa yang preparat gabungan begitu, agar lebih mudah memberinya dan tadi kepatuhannya meningkat. Begitu, Dr. Diki. Iya, dok. Misalnya metformin dengan DPP-4 inhibitor misalnya gitu dok ya. Iya, gitu. Dokter Aswin banyak pengalaman juga kali dok di Karolus gimana dok? Oh iya. Ya kadang-kadang kita memberikan langsung dok, memberikan langsung misalnya gabungan metformin dengan DPP-4 inhibitor langsung, terus ada yang dosisnya metformin 500, ada yang 850 gitu dok. Digabung dengan DPP-4 inhibitor misalnya fidagliptin. Iya. Kalau pengalamannya pakai yang efek gastrointestinal gimana dok inisiasi? Kita kan sharing aja ya bertiga ya. Maksudnya kan ada yang 8,5 metforminnya. Saya sendiri sih jarang langsung mulai 8,5 ya. Saya mulai yang 500 dulu biasanya karena efek gastrointestinalnya. Iya dok. Nah, terima kasih dok. Jadi kalau memang pasien-pasiennya 500 dulu dok, banyakkan 500 dan digabung dengan DPP-4 inhibitor. Kalau memang sudah bisa toleransi, ya nggak ada efek samping bagaimana, nanti ditambahkan bisa 850 dok, bisa diberikan 2 kali sehari itu, jadi lebih patuh pasiennya kalau yang usia-usia ini. Iya dok. Nah ini dok, sekarang pasiennya ini ingin menjalankan ibadah puasa Ramadan dok, pasiennya apa yang kita sarankan untuk pasien ini dok, jika pasiennya memang akhirnya mendapatkan metformin, sulfonylureanya masih, dan DPP-4 inhibitor dok pada pasien ini. Dan Diki ada saran dok? Ada pengaturannya gimana dok? Ya mungkin ya sebenarnya sih kan prinsipnya kita lihat dulu ya dokter Aswin ya, kan ada stratifikasi resikonya, dia masuknya resiko apa, apakah hijau, kuning atau merah gitu. Walaupun pada prakteknya sih seringkali walaupun merah gitu nggak boleh puas, nggak boleh
berpuasa tetap aja pasien harus puasa, minta puasa maksudnya. Jadi memang harus kita, yang penting ini, yang penting selama puasa Ramadan ini bisa berjalan dengan aman ya, jangan sampai pasien hipoglikemi atau swing jadi hiperglikemi yang berlebihan. Edukasi penting, kalau bisa syukur-syukur dikelola 1-2 bulan sebelum berpuasa, supaya terkontrol dulu, supaya waktu puasa bisa relatif aman. Kalau kombinasinya yang resiko hiponya rendah, misalkan dengan DPP-4, dengan diguanid, sepertinya sih bisa dilanjutkan ya selama sudah terkontrol dengan baik. Tapi kalau menggunakan terapi-terapi yang meningkatkan insulin, misalkan SU atau menggunakan insulin, ya sepertinya harus dilakukan adjustment dari dos dan dosing dari obat-obatannya gitu. Nanti mungkin Dr. Budiman bisa menambahkan. Sebenarnya yang lebih susah itu ini, Dr. Aswin, yang lebih kompleks. Mungkin kalau puasa Ramadan kan lebih enak ya, sebulan ya. Yang kadang-kadang lebih kompleks itu yang puasa Senin Kamis atau puasa Daud Senin selang sehari itu. Nah, Dr. Budiman mungkin dok, ada pengalaman dok. Itu agak susah kalau saya tuh kadang-kadang edukasi pasiennya. Iya dok, Dr. Budiman ada saran dok? Iya, tadi kalau misalnya kita kombinasi biguanid dengan DPP-4 inhibitor, saya kira untuk puasa tidak masalah. Tapi kalau pasiennya itu menggunakan sulfonil urea, hendaknya sulfonil ureanya memang kan diturunkan dosisnya dan juga makannya itu dimakan saat berbuka puasa gitu, bukan pada saat sahur gitu. Ya memang tadi kalau yang puasa Daud itu, jadi berganti-ganti terus ya Dokter Diki ya. Gitu ya. Terutama untuk kalau pakai sulfonil urea ya, jadi berganti-ganti ya. Terus memang agak susah itu ya. Yang penting edukasinya dok ya, pokoknya di kalau itu dituliskan gitu ya, dokter kita dituliskan, diberikan ke pasiennya, setiap pasiennya udah tahu jam-jam berapa diminum obatnya kalau dia lagi berpuasa Senin Kamis ya. Ya itu mah prakteknya susah tuh Dokter Aswin kan, ganti-ganti ya. Kan kan pakai SU yang dikasih katakanlah 5 pirit pagi gitu ya. Habis itu besoknya puasa, kan kita geser ke malam kan. Besoknya lagi nggak puasa lagi gitu, atau puasa Senin Kamis. Jadi kadang-kadang perlu diakalin ya, dengan misalkan dosisnya waktu puasa dikurangi dulu, besoknya juga dosisnya kurang. Jadi tapi memang regulasi gulanya agak susah ya. Kalau pakai insulin itu lebih mudah ya, karena kan dosisnya bisa kita atur. Atau di DPP-4 itu lebih mudah dengan kasus-kasus yang seperti itu. Iya dok, terima kasih dok, sedikit Budiman. Ini sedikit tadi bahasannya dari kasus ini tentu ada, nah ini ada guideline dari ADA yang tahun 2021 nih dok, yang membuat kita memilih apa jika concern kita apa gitu dok ya. Kalau concern kita itu hipoglikemia, meminimalisir resiko hipoglikemia, tentu pilihannya adalah DPP-4 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor atau pioglitazone. Ini kalau concernnya pasien adalah berat badan, kita pilihannya SGLT2 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis. Jika yang menjadi concern dari pasien adalah biaya, jadi kita pilihannya bisa sulfonylurea dan pioglitazone. Untuk yang concernnya ASCVD atau heart failure atau CKD, tentu ada pilihan seperti GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor. Tapi saya rasa pasien ini untuk concernnya memang ya karena dia usianya lanjut ya dok ya, dia supaya jangan sampai hipoglikemia bisa dipilih dan glukos variabilitas. Oh ya dok, tadi saya mau bertanya, apakah isu glukos variability itu penting ya dok ya untuk berpuasa Ramadan gitu dok? Dokter Diki ada komentar dok untuk tadi dok? Iya, ya memang kalau kita ada studinya tuh Dokter Aswin ya, Dokter Dante waktu itu melakukan studi di Ramadan, itu memang ya selama Ramadan kan memang porsi makan berkurang ya, total intake per hari itu berkurang sekitar 20%. Cuman memang kan pembagian yang tadinya dimakan 3 kali jadi 2 kali. Nah, itu sekitar waktu sahur itu cuma sekitar 20-30%. Jadi 70% itu pada saat buka. Nah, pada saat buka itu memang rata-rata terjadi peningkatan ya, peningkatan dari kadar gula darah. Jadi memang perlu edukasi terkait dengan pilihan-pilihan makanannya. Mungkin Dr. Budiman bisa menambahkan. Tapi kalau kita lihat, kita kerjakan CGMS juga sebenarnya pada puasa Ramadan. Pada itu kita kerjakan kurang lebih 10 pasien ya, yang kita edukasi, kita siapkan dari sebelum Ramadan. Itu hasilnya cukup bagus tuh, Dr. Aswin.
ternyata variabilitas gula darahnya tidak terlalu tinggi. Memang paling rendah itu rata-rata sebelum buka itu rendah sekali nadirnya di situ. Begitu buka puasa memang melonjak cukup tinggi. Tapi in average dibandingkan sebelum puasa, waktu kita analisis sih nggak terlalu beda jauh sebenarnya. Mungkin karena sudah dilakukan edukasi ya, persiapan dengan baik. Ya. Budiman, ada tambahan lagi dok untuk guideline ini dok? Atau untuk pasien ini, concernnya apa sih dok sebenarnya dok untuk pasien ini dari tabel-tabel sesuai dengan ADA 2021 ini dok? Ya, jadi kalau untuk berpuasa pada pasien ini memang kita harus edukasi pasiennya itu dengan baik. Karena memang seperti tadi dikatakan Dr. Diki bahwa ada glucose variability yang bisa berakibat buruk, jadi kita edukasinya harus bagus. Karena biasanya kenaikan-kenaikan gula darah yang begitu tinggi itu biasanya terjadi pada saat berpuasa, karena mungkin kita orang di Indonesia itu kalau buka itu biasanya mungkin senang makan kolak yang manis-manis begitu dok. Jadi itu saya kira pemakaian atau makan yang manis-manis seperti kolak dan lain-lain itu boleh, tapi tidak boleh berlebihan begitu agar tidak terjadi pelonjakan gula darah yang begitu tinggi. Begitu dokter Aswin. Iya dok, terima kasih banyak dok. Ini uji teorinya. Dokter Aswin, ada itu nggak? Itu kan ada RCLT itu inhibitor. Ada pengalaman nggak dokter Aswin pada geriatri? Karena itu kan belum kita bahas tadi ya, di PT4 udah, di CD udah. RCLT itu gimana dokter Aswin pengalamannya? Tadi kalau aja. SGLT itu inhibitor, ada dok, memang ada beberapa pasien yang mendapatkan itu yang saya berikan juga. Tapi saya hati-hati banget dengan isu dehidrasi dok ya. Jadi di edukasi pasiennya untuk minum yang cukup dan ya dok, terutama sih saya lihat gula darah puasanya dok yang membaik ya dok ya dengan SGLT itu inhibitor itu. Kalau DPP-4 inhibitor, saya melihatnya tuh setelah makan ya dok, gula darah postprandialnya dok yang bagusnya. Jadi kadang-kadang ada juga dok pasien yang setelah dapat kombinasi dari metformin dengan DPP inhibitor, terus diberikan juga lagi tambahan lagi SGLT itu. Ada dok, seperti itu ada. Dan gula darahnya cepat sekali dok, dari cepat turun dok, cepat bagus. HbA1c turun dari 10-an, 11-an, cepat jadi 8-7% HbA1c-nya. Tanpa resiko, tanpa pengalaman hipoglikemi. Gitu, dok. Itu yang pernah saya alami beberapa kali sih dok pasien. Ya, ini kalau geriatri lebih ya, lebih ke kalau SGLT itu lebih ke resiko ini ya, dehidrasi sama apa hipotensi orostatik ya. Walaupun beberapa pasien juga bisa diberikan dengan aman sih sebenarnya. Dokter Aswin, saya boleh share sedikit yang tadi yang boleh terkait puasa ya? Boleh. Boleh dong. Ini saya stop share ya, Dok ya. Ya, sebentar aja. Iya, Dok. Ya. Ini penelitiannya Dokter Dante ya waktu itu ya. Ini membandingkan antara CGMS antara sebelum dan setelah Ramadan. Nah, ini kita lihat nggak terlalu banyak bedanya tuh, yang glukosa di atas target, within target, dan below target nggak terlalu beda, bahkan MAGE-nya juga nggak terlalu beda selama puasa. Kalau kita persiapkan dengan baik. Di sini kita lihat energi expenditure-nya, olahraganya nggak ada beda jauh nih, Dr. Aswin, olahraganya sama, tapi kita lihat nih, kalau dia non-fasting, kan gula darahnya relatif stabil ya itu ya. Tapi pada fasting yang hitam, pada waktu Ramadan itu pasca sahur naik gitu ya, kemudian turun lagi, nadirnya sebelum buka, begitu buka langsung loncat tinggi lagi. Ini yang tadi Dr. Budiman sampaikan, penting pemilihan makanannya. Dan memang kita lihat di sini, antara sahur sama iftar saat buka, itu kita lihat bedanya lumayan jauh. Nah, ini penting terkait dengan dosing obat-obatan, terutama yang meningkatkan insulin ya, misalkan SU atau misalkan menggunakan insulin. Mungkin itu tambahannya Dr. Aswin supaya ada buktinya. Terima kasih ya dok ya. Ya dok, itu evidence-nya dok ya. Sudah dari lakukan penelitian. Saya sedikit lanjutkan ya dok. Oke. Jadi tadi DPP-4 inhibitor ya bisa menjadi pilihan dalam kasus ini. Minimal risiko hipoglikemia yang tidak memerlukan
perubahan dosis pada saat pasiennya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya. Jadi ini akhirnya pasiennya dapat edukasi diet, latihan fisik, terus pemantauan gejala hipoglikemia dan hiperglikemia, pemantauan gula darah mandiri. Metforminnya ini diganti jadi 2x850, Gliclazid MR 1x30 dan Vildagliptin dong. Nah, kita sudah bilang tadi ada kombinasi antara metformin dengan Vildagliptin yang langsung fixed dose gitu. Ada Ramipril dan Atorvastatin dapat diberikan. Pasien belum mau menggunakan obat suntik dan pertimbangan kos juga. Dan Vildagliptin ini sudah ada yang masuk dalam JKN atau BPJS. Ini perjalanannya dok. Jadi Maret 2021 HbA1c 9 dengan GDP 207 dan gula darah setelah makan 286. April pasien berpuasa 2 minggu, tidak ada keluhan, tidak ada episode hipoglikemia. Dan gula darah premilnya pada saat sahur dan buka puasa antara 110 sampai 125. Ini bagus. Dan pada bulan Mei 2021 IMT-nya 23 ya, berhasil turun sedikit IMT-nya. Dengan gula darah puasa 125 dan 2 jam postprandial 185. Gejala poliurianya berkurang. Lalu bulan Juni, tidak ada keluhan, berat badannya stabil, dan HbA1c-nya dari 9% di bulan Maret berhasil turun menjadi 6,9% di bulan Juni. Dan tetap dipertahankan pada bulan Agustus, HbA1c-nya 6,8%. Dengan LDL 101, tentu dengan obat atorvastatin tadi ya. Dan tekanan darahnya juga bagus, 129/75 dengan Ramipril. Jadi pasien ini untuk yang functionally independent, jadi pasiennya masih bagus secara fungsional, usia 73 tahun, targetnya 7-7,5%. Jika pasiennya dependent atau frail, itu lebih tinggi targetnya, lebih less type gitu ya. Dan pasien ini berhasil mencapai target HbA1c dalam 3 bulan ini. Untuk kasus hebat kedua nih. Dok. Hebat ya. Pasiennya dokter Aswin nih. 3 bulan terkontrol ya dokter Aswin ya. Iya terkontrol, bisa terkontrol dok akhirnya dok. Ya. Ini kasus kedua dok. Laki-laki 62 tahun dengan diabetes mellitus sejak 10 tahun lalu. Terakhir kontrol dokter 2 tahun lalu mendapatkan galfusmet. Itu vildagliptin dengan metformin yang 550 satu kali sehari dan gliclazid MR 1 kali 60 mg. Selama 2 tahun pasien beli obat sendiri. Kadang-kadang obat galfusmetnya itu kadang tidak diminum. Lebih sering minum gliclazid MR-nya. Dulu pasien pernah juga mendapat obat glimepirid tapi sering kali hipoglikemia. Keluhannya saat ini poliuria nokturnal. Berat badannya turun 4 kg dalam 2-3 bulan terakhir, hipertensi dengan Ramipril dan ada BPH juga. Tapi pasiennya masih mandiri. Ya, pasiennya masih bekerja, wira swasta, dan rutin berolahraga, itu sepeda. IMT-nya 20,3, ya bagus nih ya, 20,3. Tensinya 129/72, dan gula darah puasanya 232, gula darah postprandial 394, dan HbA1c 11,3. Kreatininnya sudah sedikit naik 1,3, tapi eGFR-nya masih cukup bagus, 58,5, dan UACR-nya 27. Masalah pada pasien, pasien usia lanjut tapi status fungsional masih mandiri, ada hipoglikemia dengan obat sulfonylurea, kendali glikemik masih belum tercapai, masih 11,3 HbA1c, ada penurunan berat badan, dan mild renal impairment. Bagaimana kita menata laksana pasien ini? Jadi untuk polling lagi. Berapa target persentase HbA1c pada pasien ini? Laki-laki 62 tahun dengan status fungsionalnya masih mandiri, masih bersepeda, masih wira swasta, apakah 6,5%, apakah 7%, apakah 7-7,5%, 7,5-8%, atau 8-8,5%. Ini banyak yang sudah menjawab 7-7,5%. Ya. Ada yang tetap mengatakan di bawah 7%. Gitu. Nah, ini kan 62 tahun masih atau masih status fungsionalnya masih bagus. Nah, ini masih dijawab di bawah 7% atau yang 7-7,5%. Pertanyaan berikutnya,
apa pilihan pengobatan kombinasi yang dapat diberikan pada pasien ini? Yang pertanyaan ke-9, apakah metformin dengan GLP-1 reseptor agonis? Apakah metformin dengan sulfonylurea? Apakah metformin dengan DPP-4 inhibitor? Apakah metformin dengan SGLT2 inhibitor? Atau metformin dengan insulin basal? Ingat, pasien ini ada riwayat hipoglikemia ya. Ini yang paling banyak menjawab kombinasi metformin dengan DPP-4 inhibitor. Pasiennya sudah sih dengan itu, tapi tidak rutin aja diberikan ya, tidak rutin diminum gitu maksudnya. Dan masih diberikan satu kali sehari nih galfusmetnya. Iya. Baik, yang paling banyak adalah metformin dengan DPP-4 inhibitor. Yang terakhir pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih obat diabetes kedua setelah metformin pada pasien ini? Apa yang menjadi concern-nya? Apakah urusan harganya? Apakah urusan berat badannya? Berat badannya 20,3 nih, MT-nya bagus ya. Apakah supaya tidak menyebabkan hipoglikemia, apakah penurunan A1C yang ditargetkan, atau semua jawaban di atas benar? BSSD ya, benar semua. Jawabannya adalah, yang paling banyak adalah semua jawaban yang benar. Nah, ini adalah kembali ke guideline-nya ADA. Saya minta komentar Dr. Diki dan Dr. Budiman. Dr. Budiman dulu. Dr. Budiman bagaimana dok? Untuk kasus yang kedua ini dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ya, karena pasien tadi kan sudah dapat galfusmet ya, 50/500, 1x1. Ya. Dia mikron MR 1x60 ya. Nah, kemudian dia ada riwayat hipoglikemia karena glimepirid ya. Dengan tadi dikatakan kreatininnya 1,3 dengan eGFR-nya 58,5 ya. Jadi kalau kita melihat dari terapi yang sudah diberikan, sebenarnya dosis dari metformin dan DPP-4 inhibitornya ini masih belum cukup, Dr. Aswin. Jadi kita bisa tingkatkan metformin dan DPP-4 inhibitornya. Jadi mungkin kita bisa kasih menjadi 2 kali, dokter. Iya, dok. Jadi itu sarannya, dok, ya, untuk menambahkan dosis metformin dan DPP-4 inhibitornya masih kurang. Meskipun kalau tadi HbA1c-nya 11,3, memang kita bisa kasih basal insulin sebenarnya. Iya, dok. Ya, dok, terima kasih, dok. Dr. Diki, ada tambahan, dok? Iya, menarik. Saya cuma mau memberikan opsi lain aja. Ini kan ini diselesaikan macam-macam, Dr. Aswin, ya. Bisa dengan macam-macam cara lah. Tapi kalau dengan kombinasi dengan 3 OAD belum terkendali, kemudian tadi ada ini ya, penurunan berat badan juga ya, Dr. Aswin, ya. Penurunan berat badan, kemudian sering kencing malam, gitu. Mungkin ada pertimbangan basal insulin. Kalau pasiennya mau pakai suntikan. Mungkin saya berpikir, mungkin Dr. Aswin juga masih komentar, Dr. Aswin kira-kira pilihannya apa? Kalau saya mungkin saya berpikir ada alternatifnya, walaupun ini sponsor acaranya Novartis ya, saya berpikir ini basal sama GLP-1 gabungan. Pakai FRC sekali suntik sama metformin gitu. Iya, dok. Jadi saya bisa titrasi basal insulinnya, inkretinnya saya dapat dari GLP-1-nya, metforminnya tetap saya lanjutkan. Dengan harapan bisa titrasi naik, nanti bisa tercapai target kendali gula darahnya. Dr. Aswin harus kasih komentar juga nih, Dr. Aswin gimana? Dr. Aswin gimana? Terima kasih, dok. Kalau saya akan mungkin memberikan insulin basal, dok. Ya. Pada kondisi ini insulin basal aja. Dan tapi benar, saya akan menaikkan dosis metformin dan DPP-4 inhibitor, dok. Mungkin 2 kali sehari metforminnya, DPP-4 inhibitornya 2 kali sehari juga. Dan tambahkan insulin basal, dok, kalau saya, dok. Jadi intinya kombinasi sama sepertinya, kombinasi metformin, inkretin, sama basal insulin ya. Insulin, dok, ya. Sama semua. Cuma inkretinnya aja mau pakai GLP-1 atau mau pakai DPP-4. Ya, dok. Sedikit ya, dok. Dok. Ada sedikit gangguan ginjal, tapi masih 1,3 dok kreatinnya pada pasien ini. Sehingga eGFR-nya masih cukup baik, 58,5. Ini kita concern-nya adalah semua benar tadi jawabannya ya. Concern-nya di semuanya gitu, hipoglikemianya, cost-nya semua kita tentu mau memberikan semua yang terbaik untuk pasiennya dan mengaddress semua kebutuhan pasiennya. Tapi pasiennya memang ada hipoglikemia sih. Jadi hipoglikemia merupakan salah satu concern yang penting pada pasien ini.
Ini juga menurut Perkeni dok tahun 2019, ini juga apakah monoterapi, apakah kombinasi terapi dengan dua obat atau tiga obat. Jadi sejak dua obat ini sudah bisa ditambahkan insulin basal sebenarnya pada pasien ini, boleh, dan dioptimalkan juga dosisnya dari metformin dengan DPP-4-nya itu bisa dioptimalkan, atau dengan tadi dok ya GLP-1 reseptor agonis juga bisa. Ya, kalau dilihat di sini mah harus basal insulin masuk, Dr. Aswin ya, boleh ya, masuk sebelumnya. Ini kan HbA1c lebih dari 9%, kombinasi 3 obat, ada gejala klinis gitu kan. Jadi memang, ya tapi kembali lagi ke pasien yang mau apa enggak. Sama intensifikasi, apa tadi, intensifikasi dosis dari metformin dan DPP-4-nya. Ya, tapi kalau lihat dari sini sih memang mungkin yang reasonable adalah menambahkan basal. Ya, dok. Sedikit tadi ada pertanyaan dok dari peserta nih dok, Dr. Budiman atau Dr. Diki boleh berkomentar tadi. Dari Dr. Meli ada pertanyaan, apakah kapan sih yang paling tepat memberikan DPP-4 inhibitor, apakah pagi, siang, atau malam? Setelah makan atau tidak terkait makan? Ya, dok. Mungkin ada komentar dok dari Dr. Budiman. Ya, biasanya kan kalau kebanyakan kita memberi DPP-4 inhibitor, saya lebih sering yang kombinasi dengan metformin. Jadi biasanya kita berikan itu setelah makan, dan biasanya kalau kita dosisnya itu satu kali per hari, biasanya saya kasihnya pagi gitu. Kecuali kalau udah dua kali kan berarti pagi dan sore. Demikian, Dr. Asen. Ya, terima kasih dok. Sedikit ada komentar dok untuk pertanyaan dari peserta nih dok. Ya, sama sih sebenarnya prinsipnya kalau yang terpisah ya, sendiri saya kasih berikan sebelum makan ya, karena terkait dengan apa namanya fisiologi dari inkretin itu sendiri sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kan kerjanya 24 jam juga ya, apalagi ya, misalkan vildagliptin gitu kan dikerjanya juga 24 jam juga, atau yang lain yang 24 jam juga akhirnya juga bekerja juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita juga ada trade-off ya, kalau misalkan kombinasi metformin akhirnya setelah makan juga gitu. Atau yang pagi makannya udah terlalu banyak, obatnya macam-macam di pagi gitu, akhirnya kita geser ke siang gitu. Jadi memang case by case, tapi memang kalau dilihat dari mekanisme kerjanya, kalau dia terpisah sendirian mungkin lebih bagus diberikan sebelum makan ya. Ya dok. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi nih dok, untuk Dr. Diki dan Dr. Budiman. Salah satu resikonya dari Danes dok, dari Dr. Danes ya. Salah satu risiko penggunaan SGLT2 adalah ketoasidosis euglikemik. Pertanyaan saya, pada populasi seperti apa sih dok yang risiko ketoasidosis euglikemik dan bagaimana mencegah risiko ini? Ini pertanyaannya pada pengguna SGLT2 nih dok. Dokter Diki ada masukan dok mungkin dok? Iya, euglikemik KAD ya pada pasien. Ya. Pada pasien SGLT itu memang ada ya ada peningkatan resiko ya. Walaupun saya pribadi belum pernah ketemu kasusnya, Dr. Aswin. Ya. Mungkin Dr. Budiman mungkin nanti bisa share juga pernah ketemu kasusnya atau enggak. Tapi terutama pasien-pasien yang memang prone untuk ketogenesis gitu. Misalkan pasien-pasien pengambilan diet-diet yang misalkan rendah karbo, yang high ketogenic diet segala macam, itu memang bisa meningkatkan resiko dari ketosis ya, ketosis tadi gitu. Tapi saya pribadi belum pernah pengalaman ketemu kasusnya secara langsung. Mungkin Dr. Budiman pernah, dok? Ya, dok. Gimana, dok? Saya juga belum pernah ketemu, Dr. Diki, kasus yang ketoasidosis euglikemik. Hanya memang kalau dengan pemakaian SGLT2 inhibitor, kita memang harus hati-hati, terutama kalau dia misalnya ada infeksi di saluran kencing. Dan juga kita memang kalau dengan pemakaian SGLT2 inhibitor, kita harus edukasi betul tentang hidrasi pada pasien yang meminum SGLT2 inhibitor. Begitu Dr. Diki. Ya. Apalagi ini pasiennya ada BPH juga, ada terasmin ya. Ya, ada BPH juga. Berapa kali ketemu pasien akhirnya ada di konsul sejawat ya dengan BPH ada infeksi berulang gitu dan on SGLT2 juga gitu. Jadi harus hati-hati juga. Iya, Dok. Terima kasih Dr. Budiman dan Dr. Diki. Sedikit lanjut ya, Dok ya. Ini pasiennya akhirnya mendapat edukasi diet, latihan fisik, tanda gejala hipoglikemia dan hiperglikemia, dan pemantauan gula darah mandiri. Dia belum mau suntik insulin juga nih dok, pasien tidak mau menggunakan obat suntik, dan ada pertimbangan kos juga, pasien takut juga menyebabkan hipoglikemia. Jadi pasiennya kita optimalkan nih dosisnya dok, metformin dan vildagliptinnya, jadi
dua kali satu tablet yang 50 per 500 ini, dan gliclazid MR-nya dilanjutkan dengan rutin ya. Edukasi untuk meminum obat dengan rutin ini. Famipril dan atorvastatin diberikan, dan inilah perjalanannya pasien ya. Sampai akhirnya dari bulan Juni ini, tentu ini edukasi juga nih yang berperan banget di dalam kasus ini ya. Dalam keberhasilan dia bisa akhirnya pada bulan Agustus mencapai HbA1c 7,1%. Itu dari 11,3 itu. Dan keluhan BAK malamnya, poliurianya berkurang. Pemantauan gula darahnya penting juga pada pasien ini. Jadi premilnya 95 sampai 115, gula darah postprandialnya 150 sampai 175. Dan HbA1c-nya 7,1% pada bulan Agustus 2021. Dan tekanan darahnya bagus, LDL-nya juga bagus, 95. Ini dengan pengoptimalan dosis dari vildagliptin dan metformin dua kali sehari, dan gliclazid tetap diberikan 1 kali 60. Dengan, tentu dengan edukasi juga cara pemberiannya bagaimana. Untuk kembali lagi tadi, functionally independent, tadi pasiennya masih bersepeda, masih bekerja, targetnya 7 sampai 7,5 aja. 7,5%. Dan pasiennya berhasil mencapai target HbA1c dalam 2 bulan. Jadi kesimpulannya nih dok, sebelum selesai sesi kita, DPP-4 inhibitor di dalam hal ini vildagliptin dapat menjadi pilihan terapi yang efektif dan aman ya, pada spektrum luas pasien-pasien DM tipe 2. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu masih bisa mendapatkan vildagliptin. Pasien usia lanjut, pasien dengan gagal jantung, pasien dengan HbA1c yang tinggi, pasien yang ingin berpuasa Ramadan dengan aman, dan yang concern dengan efek dari hipoglikemianya, itu bisa mendapatkan vildagliptin. Dan juga concern dengan variabilitas glukosa tadi ya. Dan pasien yang konkomitan terhadap penggunaan insulin. Ini kira-kira kesimpulannya dok, apakah ada yang mau tambahan dok? Mungkin ini maksudnya Dr. Aswin, ya. Yang gagal jantung ini maksudnya bukan berarti kalau gagal jantung pilihannya di DPP-4 gitu kan? Ya, bukan. Maksudnya boleh dipakai karena ada DPP-4 yang nggak boleh pakai pada gagal jantung ya, misalnya paksa alogliptin nggak digunakan. Takutnya ini misleading apa? Pada sini bukan prioritas kalau gagal jantung ya, pilihannya sih. Bukan DPP-4. Mungkin itu sama insulin, mungkin Dr. Budiman bisa memberikan komentar. Insulin ini memang menarik ya. Karena ada beberapa yang bilang ini karena dia incretin mimetik, jadi kan terkait sekali dengan reserve insulinnya. Kalau dia ada basal bolus tinggi gitu ya, apa ada tempatnya diberikan di DPP-4. Walaupun beberapa studi menunjukkan ternyata pasien-pasien yang berikan insulin misalkan premix atau basal bolus dengan ditambahkan di DPP-4 itu variabilitas glukosanya laporannya lebih bagus gitu. Jadi ada tempatnya. Mungkin dokter minta pendapat Dr. Budiman, Dok. Gimana Dok menurut? Iya, jadi saya ingin pendapat gini ya, Dokter Digis, sebentar ya, tadi tentang pasien yang di atas HbA1c di atas 9 kan boleh diberikan basal insulin ya. Tapi dengan contoh pasien ini, itu bisa memperlihatkan bahwa dengan kombinasi 3 OAD, ternyata dalam 3 bulan hasilnya cukup baik ya, Dokter Diki. Dan ini kita sering mengalami pasien-pasien yang seperti ini, karena pasien menolak untuk mendapat insulin, kita berikan dengan kombinasi 3 obat OAD, ternyata hasilnya bisa baik, Dokter Diki. Ya, ini salah satu contohnya ini. Iya, Dok. Ini kasus yang berhasil, Dok. Ini kasus nyata, Dok. Ya. Jadi pasiennya bisa kita, kalau kita bisa kawal betul, tuh ditambahkan dosisnya, pasien-pasien ini kan tidak mau menggunakan insulin nih pasien ini. Jadi masih ada harapan gitu, Dok ya, secerca harapan untuk bisa mencapai target glikemik yang baik gitu ya, meskipun tanpa insulin. Tapi memang kombinasinya mesti 3 obat nih, Dok. Jadi 3 obat ya, Dok Diki ya. Ya, Dok. Ada ini untuk waktunya nih udah mau habis nih, Dok. Mungkin itu, Dok, yang kita bisa dapatkan ya kesimpulannya bahwa kita mesti menetapkan dulu mungkin HbA1c-nya di awal, dan kita komunikasikan ke keluarga juga ya. Edukasi dari awal, targetnya apa yang kita mau capai, dan bagaimana kita memberikan obat-obat diabetes itu satu persatu, masuknya bagaimana, dan pilihannya kenapa, alasannya. Karena pasien itu suka juga dengan penjelasan itu ya, Dok ya. Memberikan penjelasan kenapa sih saya memilih obat ini, gitu. Dia perlu tahu juga gitu.
kenapa dan apa efek sampingnya, apa resikonya, dan kedepannya bagaimana kalau nggak tercapai, dan targetnya itu. Pasien senang ditarget juga ya. Pasien senang diberikan target-target, angka-angka itu senang dia. Ya, dikasih catatan dikit gitu, senang. Mungkin gitu dokter Diki ya. Tambahan dok, dari prakteknya. Saya setuju ya, apa maksudnya kita harus satu page dengan pasien gitu, kita edukasi targetnya, misalkan gula darah sekian, LDL-nya sekian, tekanan darahnya sekian, supaya pasien juga tahu gitu, ngobatin diabetes itu nggak cuma ngobatin gula darah gitu, Dr. Aswin, gula darah apa, LDL-nya juga harus bagus, tekanan darahnya bagus, berat badannya juga harus turun, nggak boleh ngerokok, dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahannya. Ya dok, terima kasih banyak Dr. Diki. Dr. Budiman, ada kata penutup dok, untuk sesi ini dok? Pesan-pesan untuk para peserta nih dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mengelola pasien diabetes, itu kita harus mengelola itu secara holistik. Jadi memang benar kita tidak hanya memperhatikan tadi gula darahnya, paling tidak kita harus memperhatikan tentang ABC-nya. A-nya itu tentang HbA1c, B-nya tentang blood pressure, dan C-nya itu tentang kolesterol. Jadi semuanya harus terkontrol agar tidak terjadi suatu komplikasi. Jadi tentunya kalau untuk mencapai hasil yang baik, tentunya pilar-pilar pengobatan diabetes itu harus diedukasi dan dimasukkan semua pada pasien. Demikian Dr. Aswin. Terima kasih banyak Dr. Budiman. Terima kasih banyak Dr. Diki untuk diskusinya yang sangat bermanfaat ini. Pesertanya ada banyak, ada 408 saat ini ya, yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, dalam sesi ini. Dan kepada Dr. Diki dan Dr. Budiman, terima kasih. Terima kasih kepada panitia juga yang sudah mengajak dan melibatkan saya dan semua di sini. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak, selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Aswin, Dr. Diki. Terima kasih dok, Dr. Budiman, Dr. Aswin, terima kasih.